Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Satu hobi, satu tabu lampot Indonesia, Bekasi, Setu, Cikarang, Cilengsi dan sebagainya. Kembali dengan channel YouTube Kebun Zuhdan ya teman-teman semuanya. Lilin depan saya dengan batang yang sejari manis. Sudah buah kedua, kemarin kita di video-video sebelumnya sudah ada ya buahnya, kemudian muncul lagi bakal buahnya. Masya Allah, tidak berhenti berbuah. Rasanya sih memang asam kecut, tapi buahnya itu loh gak berhenti-berhenti meskipun batangnya masih kecil. Dan resep dilihatnya teman-teman. Dan ini bagus kok buat masak ikan, buat bikin es jeruk, di jus dan sebagainya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 teman-teman. 31. Apa ya? Kalau kemarin sih kita pakai buat bikin es jeruk teman-teman. Masya Allah ya, resep. Melihatnya itu resep teman-teman. Begini buahnya banyak banget, mantep ya. Jadi teman-teman misalkan apa ya, mau pelihara jeruk secara umum memang genjah teman-teman, mudah berbuah. Terlihat dari postingan-postingan saya sebelumnya ya, Nagami, Kip, Primong, Lemon, itu karakternya memang mudah berbuah kalau jeruk. Mantep lah. Jadi kalau teman-teman tidak punya lahan sempit, bisa ditaruh di atas selokan, di samping rumah, di balkon lantai 2. Jadi kita bisa bercocok tanam teman-teman. Meskipun kita tinggal di perumahan, gak punya lahan, lahan terbatas atau sempit, kita tetap bisa menyalurkan hobi kita bercocok tanam. Cukup ditalem di pot. Ini pot 40 teman-teman. Pot 40. Dan terlihat batangnya itu sejari manis. Sejari manis. Lebih kecil lagi mungkin ya. Lebih kecil lagi. Nah ini unik, ini padahal sebenarnya perawatannya juga nggak terlalu maksimal teman-teman. Daunnya juga masih banyak bercak hitamnya hama ya, tapi it's okay gitu loh. Okay banget gitu loh teman-teman semuanya. Jadi recommended banget lah untuk ditabulampotkan, untuk jadikan hobi teman-teman semuanya. Masya Allah. Indah banget teman-teman. Recommended banget ya. Recommended banget ini. Keren. Potnya 40, bahkan jarang menyentuh ini teman-teman. Tapi dia memang bandel sih, dasarnya bandel, udah nyaman, nah udah tinggal berbuah dan berkembang biak terus. Masya Allah, recommended banget nih teman-teman. Jadi teman-teman yang mau nyoba semua jenis jeruk ya, termasuk salah satunya yang di depan kita lah, ada jeruk peras atau jeruk kip. Ini recommended banget untuk di koleksi para penghobi tabu lampot. Terima kasih.